Hi guys. What up? Morning semuanya. Aduh. What up? Tidur dulu bang, masih ngantuk, baru bangun gue. Pagi semuanya, what's up guys. Gak enak ya, kotor kacamata gue sih. Sabar sih, gue ngelakuin kacamata dulu sih. Baru bangun kok, ya kira-kira udah setengah jam lah. Gue kebiasaan pakai kacamata sekarang, terus kalau gak pakai kacamata berasa kecil banget atau gue ya. Padahal emang selama ini begini-gini aja. Aduh, besok update ya guys. Besok update. Jadi besok summoner bakal dihapus. Apa yang akan terjadi guys? Bang, selamat di dusun, mantap. Jangan singkat aja, harusnya jadi bang santun. Ya. Gua gak tahu sih guys, besok abis update mau main apa. Langsung main shapeshifter kah? Atau bisa nyoba-nyoba meta lain kah? Biasanya sih meta dynamic sekali ya, pas baru abis update tuh 2 minggu pertama tuh masih sangat-sangat masa-masa orang tuh adaptasi lah guys, 2 minggu sampai 1 bulan pertama. Jadi kita lihat aja besok kayak gimana kabarnya ya. Kita lihat aja besok gimana kabarnya. Ketemu lagi, halo Arulgans, thank you bro. Cobain ya bang, shapeshifter pasti dong, pasti nyobain dong. Tapi besok sih, besok kita live jam berapa ya? Sore lah ya, jam 5.30-6 ya besok ya. Lumayan menarik sih guys, gak ada erudisio, gak ada summoner. Menurut gua sih Remy bakal makin enak sih, kalau gak ada erudisio. Jadi orang-orang bakal makin susah cari duit, sedangkan Remy masih tetap bisa dapat interest di awal gampang gitu loh. Menurut gua sih Remy enak ya. Maki. Menurut gue sih begitu guys. Gak tau tuh bener apa enggak. Never me. Antara never. Tapi seingat gue sih di chance lock nggak ada perubahan commander ya di update kali ini ya, cuma nambah commander baru, tapi kayak commander yang sekarang tuh nggak diubah gimana gitu loh. Jadi mari kita lihat aja guys ya besok kayak gimana ya. Hopefully update yang bagus lah besok guys ya, dan nggak aneh-aneh. Nggak aneh-aneh dalam artian nggak OP gitu ya. Argus aja di sini. Di sini takut. Let's go. Sarapan bang, siap. Kok liat streamernya udah ada cycle itu advanced server bro. Besok gue gak tau ada cycle apa gak. Mungkin besok ada deh. Aku yang DM bang hari itu Yogi Stian. Halo Yogi, welcome. Bang gambarnya burik, seriusan burik. Bentar. Kalah kita guys, ini nih magi awal-awal susah ngangkat game ya. Kita lihat aja dulu guys kemana. Nice sih, gak jelek sih. Oke, ini buang dulu assassin. Oke. Aduh, gua lupa masukin cowoknya guys, telat. Kelamaan guys. Karena kalau masuk show tuh enak banget tuh. Tapi yang begini juga masih gak jelek-jelek amat lah. Kita menang agresifnya guys. Eh menang dong, please. Kenapa agak nge-lag ya hari ini ya? In-game-nya agak nge-lag guys gue. Gak tau nih kalian ngerasain apa enggak. Tapi agak patah-patah gitu, agak jumping-jumping gitu dari tadi. Agak spiking-spiking gitu. Halo hadir, halo. Morning semuanya, morning. Yang bilang malam gua citak ya.
yang bilang good evening kakak. Gue citak juga nih. Okay guys. Knowing is not enough. We must apply. Jual. Haritnya masih gue bawa ya. Ya udahlah. Sabar guys ya. Elf. Oh, anjay, dia dapat Kufra dong, 3 gol cuy. Hoki banget nih orang. Kalau gitu Kufranya gue taruh tepi tadi ya. 3 gol. Oke. Salah gue guys tadi guys. Elf Crystal, please mungkin. Halo Kudus, welcome. Kacang Garudanya lagi bang, nanti ya. Assassin enggak, masih bisa DA kalau mau. Tapi kalau bisa item, item dulu lah. Apa DA guys? DA atau Assassin ya kalau begini ya. DA atau Assassin, Guardian di keep, Akai di keep. Wrestler masih di keep dulu guys, kita lihat ya. Ini gua jual dulu. Ini gua jual 22. Assassin atau DA guys ya kalau kayak begini ya. Oke. Martisnya gue lepas dulu. Ini 2 biji ambil. Let's go guys. Ini taruh di link aja deh. Bang bikin turni dong, gak sempet ngurusin ya. Gak sempet ngurusin ya kalau bikin turnamen. Gue ada kerjaan full time soalnya kan. Please bro, ratakan bro. Ada yang main assassin ya? Satu orang ya, di Scarlet ini. Wah, menang dong. Aduh, gila guys, kalahnya setipis itu sama si Scarlet guys. Mati gua guys. Mana nih guys? Bahaya nih guys. Digi. Digi bisa buat guardian ya. Guardian wrestler guys ya. Guardian wrestler, please. Maksudnya kasih jauh head aja nih dulu nih. Assassin guys. Assassin menarik sih jujur aja guys. Aduh, galau gua kan. Galau gua guys, seperti biasa guys. Mencari jalan ninjaku guys. Sore bang, sore lagi, bagus. Iya ini assassin sih guys. Kita coba ya, fokus ke assassin ya. Coba fokus ke assassin ya guys ya. Assassin kalau mau difokusin gimana nih? Zilonga cabut dulu. Alu ya. Cone, anjay, Sunnya keluar juga cuy. Gua udah jual-jualin lagi Zilong gua guys. Ya elah. Sabar guys ya. Gua gak dapet nih, gua gak dapet. Sabar guys, gua lagi mikir bentar guys. Gak dapet agresifnya gua tadi ya. Tapi ada Nata, oke lah. Ada Nata cukup-cukup. Ada Nata cukup guys buat ngeyakinin gua. Jadi di sini kita bakal konsentrasi energi dulu kasih ke sini. Bisa naikin level kan, tapi jangan dulu ya. Sabar guys. Akai naik buat angkat game. Oke, ini naik. Saber. Ini masih bawa dulu wrestler ya. Sementara habisan slot gua guys. Disini banyak nih. Oh, gua tahu nih. Gua mau pakai trik yang diajarin sama subscriber gua nih, guys. Trik pas kamera turun baru ambil hero, guys ya. Jadi bisa di-keep. Jadi sekalian gua sharing sama kalian nih. Trik baru, guys ya. Ini trik baru nih. Trik menghemat slot nih. Sabar, guys. Mohon maaf nih. Gua lagi agak panik. Trik baru, guys ya, sambil belajar ya.
Gue gak tau sih kalian udah pada tahu apa belum. Halo Bang Alvin, pagi-pagi semuanya. Langsung rame pagi ini ya. Naikin level nih guys, pas kamera turun ya. Pas kamera udah turun begini baru ambil cybernya. Tuh jadi di keep guys, gak dibuang. Kalau kalian ngambil sebelum itu bakal dibuang guys. Oke ini masuk. Bentar ya. Ini masuk. Masuk ini. Masuk Gashen. No need to be so jealous. I was born for this. Apa-apa guys. Jangan gue matiin dulu ya. Itu restorannya gue matiin dulu guys demi slot guys. Ini oke. Ini kasih dulu link. Tetep ini kasih Gashen aja kali ya. Jangan ini tuh balerik dulu deh buat ngangkat guys. Gatot, enggak guys. Wah anjay kalau lagi gue cuy tusun ini gue. Itu udah bisa nemasasin by the way. Itu trik lama ya? Gue baru tahu soalnya guys. Itu triknya roller gaming ya guys ya? Gue baru tahu loh. Gue belum lama taunya guys, mohon maaf. Kampungan gue ya. Masih tusun gue guys, gara-gara masalah... apa nih? Guardian. Aside evil. Craftnya aktif ya. Let me hear your sword. Natalia masuk ke ninja apa guys? What's the truth? Mati gua guys ini guys. Sorry telat bang, baru bangun, santai bro. Kita ini pagi-pagi lagi mabok guys ya mainnya guys ya. Mainnya ngaco nih guys. Lambat banget jalan pikiran gua masih pagi begini guys. Super lemot otak gua coy. 25 ya. Semoga lah ya, jangan tusun dong guys. Gua perlu nyari hero-hero nih ya. 25, mesti nyari item nyari hero lagi. Kita nyari assassinnya lumayan gampang loh di mesin ini sebenarnya. Karena kita udah 7 assassin banget tadi. Ya gak sih? 6 ya. Gashen-nya gak kepake kan itu kan. Gua sekarang masih masukin ini, masih demi aktifin elf-nya aja. Ini gak dapet. Rose Gold Meteor dapet gak? Semoga dapet ya. Kalau gak dapet Rose Gold Meteor sih sayang banget sih. Oke masih dapet, oke let's go. Argus gak dibuang bang, masih pengen ke Weapon Master gue. Weapon Master plus Abyss tapi dia level 9. Tapi gak tahu guys kita nyampe apa enggak. Semoga nyampe ya. Semoga nyampe guys. Semoga nyampe. Elfnya diapain guys? Gue pengen buang elf sih kayaknya. Tamus lagi dong sama Gashen dong. Yaudah. Saatnya gini masuk. Elfnya gue buang satu gantiin by Gashen. Ini aja ya. But my blade follows my heart. Ini jual dulu. Semoga masih menang guys. Pasti udah pusing banget ini guys, susah banget. Elf-nya enggak ya. Ini biji gak dibawa buang. Kenapa please. Aduh, pedih bang. Nih masa-masa kayak begini tuh mainnya udah gak tenang guys. Ambil gak ya guys ya? Selenanya sengaja guys, gue belum mau buang karena kita bisa aja di sini punya bintang 2 dulu dia kan. Kalau kita dia bintang 2 pasti gue prioritasin guys buat damage-nya. Tadi urusan facecam gue delay. Emang facecam gue delay? Pelan gak bang? Enggak, santai bro. Natalia naik guys. Go all in deh guys. Serem guys kalau nggak all in guys. Kita harus pertahanin posisi soalnya. Sudah sampai facecam gue delay. Enggak kan? Enggak kan? Oke okay, let's go. Semangat bang, bagi-bagi udah pos aja. Iya. Hari Minggu pagi guys harus semangat ya. Let's go. Tamus masih lumayan bertahan hidup guys. Gak jelek-jelek banget. Natalia kita bintang 2 ya udah ya. Boleh gue kasih item ya. Telat gue tadi minain item ke dia. Gue tuh sekarang tuh suka pelupa guys mainnya guys. Faktor U ya. Lambat banget gue berasa akhir-akhir ini. It's impossible to lose. Salam dari Bali. Halo Bali, welcome.
25 guys, waduh. Belum punya alu pula ya. Kalau ada alu sih gue masukin alu sih, gantiin tamu sih kayaknya. Oke, kok bagi semua. Halo Cibubur, welcome. Bapak kau delay gara Fajar. Bapaknya delay aja, gimana ceritanya coy, bapaknya delay coy. Aduh, elf crystal gak guys? BOD. Kita double elfnya udah gue cabut satu tadi guys ya, sayang banget ya. Jadi gak apa-apa guys, gak usah. Tapi kalau enggak kita bisa Natalia elf tuh, lumayan buat nambah-nambah damage-nya. Oke, kita di sini coba nyari aja yang kita bisa dapetin, siapapun itu. Karina, oke. Okay. Karina lagi naik guys, guys. Gashen juga naik, oke. Okay. Looking so good so far. Apakah Tamus gue bintang 2-in guys? Jawabannya yes, let's do it. Let's do it. I mean, ya udahlah ya. Santai lah ya. Tamus lumayan oke kok guys. Gimana tur IOS masih kah guys? Gua nggak masuk final guys. Gua nggak masuk final turnamen IOS guys. Ya gimana mau masuk final guys ya? Orang nggak ngikut ya. Woi, mati woi, Tamus. Hidup lagi. Yang delay facecam-nya coba di refresh guys. Ikut aja enggak anjay, gaya-gayaan enggak masuk, enggak masuk. By the way, hero kita udah rata bintang 2 kecuali kita nyari Alucard guys. Nomor satunya main match ini sakit banget coy, dia mainnya di sebelah mana? Sebelah kiri bola, mati gua kalau gua ikutin. Jangan guys, jangan diikutin guys, jangan diikutin ya ini ya. Tarik aja dulu. Item guysin kasih ke Karina, enggak usah, enggak apa-apa dikasihin aja. Tuh kan nomor 1 kan guys. Aduh ini mati gua guys. Gue belum punya magic defense, dia jadi banget coy itemnya coy. Kalian lihat guys. Kalian lihat guys, Chang'e bintang 3 pakai concentrated energy. Kukubima energy. Iso. Oraiso. Oraiso guys, oraiso. Salam bang, follower bau. Halo, kenapa follower bau dah? 25 guys ya. Kita menang lawan Chine. Cari Alucard dulu. Please, Alucard please. Ya elah. Gini banget nasib gue. 25 ya guys ya, kita masih tahan ya, kita nabung dulu ya. Jangan gatel ngeroll terus guys. Lawannya apa nih berikutnya? Gue belum tahu nih kalau lawannya. Scarlet kali ya, kita udah lama gak ketemu Scarlet. Mungkin lawan dia nih di sini nih guys. Jadi dia di sebelah kiri ya. Line up-nya sama persis kayak gue anjay. Posisinya sama persis, gaun sama persis anjir. Lawan Ulun, Ulun main apa? Ulun MM Nortenfell ya. Ini tarik cyber, let's go guys. Hoki bang lawan Mage menang. Iya hoki banget tanpa Monastery of Light ya. Kalau ada Monastery of Light masih agak mending. Tanpa Monastery of Light mah tadi mainnya harus mikir banget. Halo Raihan aja dah, selamat pagi, smart bang. Thank you bro Raihan, kamu juga semangat ya. Yes, Scarlet udah mati guys. Lawan Sugeng. Sugeng itu 6mm guys ya. Buset, 6mm mengalahkan Assassin. Next, berarti gua ketemu Sugeng nih guys. Mati gua guys. Ketemu Sugeng saat-saat kayak begini pula ya. Ambil apa nih guys? Ambil helm aja paling untuk Link lebih survive atau buat Tamus ya. Biar Tamusnya lebih survive, lebih oke juga. Alucard masih guna gak guys? Tamus ambil dulu. Oke. Ini ya paling ya. Paling udah mentok kayak begini guys gua guys. Helm kasih siapa? Kasih Tamus guys, biar alot dikit. Let's go guys. Sugeng nih, bener kan? Aduh ini mah 6mm guys, sakit banget guys. Freya-nya pakai Marksman Crystal pula guys. Gimana cara gua ngalahinnya guys? Gak make sense ini guys. Iritelnya dilindungi sama itu pula, sama Franco pula. Aduh mati nih gua guys. Gak bisa guys, gak bisa, mati gua. Tusun nih gua guys. Tuh. Wah, masih sisa 4 guys. Aduh, pening kepala gua guys. Lawan Chinmay lagi di sini ya. Alucard harusnya di Alucard, harusnya di Alucard. Alucard please. Alucard please. Alucard please.
Hoki banget tuh, Alucard datang last minute, sumpah. Jadi main sebelah kiri guys ya. Seperti biasa guys, tarik dulu. Assassin-nya tarik dulu merekanya ya. Gemes gua. Dodonya lawan si Cine nih guys. Semangat terus bang, thank you Zulkifri. Udah tidur apa belum? Tidur dong, masa gak tidur. Udah dong. Ini Esmeralda-nya bintang 3 cu, gimana cara gua ngelawannya cu? Gak bisa sih guys, kayaknya sih guys. Mati gua guys, link-nya belum bintang 2. Jadi area damage-nya gak bakal cukup buat ngabisin si Cine guys. Yes! Cine-nya bilang gini guys, Cine-nya bilang gini. Double kill! Harus puas di posisi nomor 2 gua guys ya. Ya emang gak sulit guys barusan. Match-nya jadi ya, tadi kita berhasil menang lawan dia sekali tanpa Monastery of Light. Terakhir kita udah siapin Monastery of Light lawan dia. Dan ternyata sulit pake banget, udah berat, udah jadi banget dia ya. Jadi yap, gak masalah guys, juara 2 sebagai permulaan. Masih cukup oke, okay. Let's go to next game. Dan I hope we can do better lah ya. I hope so. Yang facecam-nya delay coba katanya di refresh dulu. Sorry gua enggak delay gimana. Pas malam win streak guys ya. Semalam win streak 4 atau 5 kali berturut. Sayang banget. Aduh. Benny 3. 4 biji. Tuh kan guys semua orang main Benny 3 guys. Kalau main Benny 3 guys hero murah kalian taruh di tengah-tengah. Hero mahal taruh tepi-tepi aja. Kalau enggak jadi duitnya orang semua guys. Let's go guys ya. Ini Benny 3 pada main semua sekarang guys. Heran loh. Seneng banget sih sama Benny 3. Halo ko, halo Erna, welcome. Bang pakai HP apa? iPhone 7 Plus. Hai kak, halo Intan. 8 gol guys ya kita di sini ya. Gemes gua. Gua gemes. Gini aja guys. Halo bagus, welcome. Just tumben main magic. Halo Fajar, selamat pagi. Halo bang, halo Awahab lagi guys. Bang live Facebook juga bener. Ini Facebook sama YouTube live bareng. Temensius kasih ke Hari dulu ya. Kenapa gue buang mage tadi guys? Kenapa gue buang Elise? Karena gue masih ngeliat lebih besar potensinya ke arah-arah summoner di sini. Oke. Okay. For now, kita begini dulu aja. For now ya. Mia, Harith, Gashin nanti kita keep semua guys. Komentar yang bagus apa bang? Sekarang masih di Remi 3. Pagi bro, pagi Samuel Ricky. Halo bang, halo Farah. Coba main Lustrik bang, Lustrik lagi nggak bagus guys, lagi nggak meta. Kalau kemarin meta kan gara-gara Ragnar 3 OP ya. OP kumis. Eh mati dong. Woi, woi, mati dong. Hook dong, hook. Cowoknya nice. Ah oh, mati kita guys. Gak kuat guys. Tapi assassin dulu ya. Okay, Franco-nya naik guys. Mungkin bisa main Freya di match ini. Kalau main Freya berarti yang udah gak kepake adalah Mia ya. Okay, Mia udah gak kepake. Mau bisa naikin level kalau mau. Tapi kita tadi kalah. Naikin level gak? Gak usah dulu lah guys, santuy aja. Nyari interest dulu aja kita ya. Selamat hari Minggu bang, sama-sama beri kita. Halo Culun Kutubuku, halo Reski pagi. Bang giveaway diamond, diamond aku masih sedikit guys, nanti ya. Yang giveaway ke Just No Limit dulu guys. Aduh, Franco-nya mampusin dong.
Gila, Franco-nya dia tuh bisa alot banget ya. Oke. Taber naik di sini, guys. Berarti gini ya. Patu mana di sini aja. Pencet, let's go. Match-nya kita pulangkan saja, guys, ke rumah ibunya. Lumayan. Assassin-nya masih oke banget loh ini. Nama YouTube-nya apa, Bang? Alpine, Alpine aja. Bang Bang Salaman Titusun disingkat menjadi Bang Santun. Jangan aneh-aneh, guys, mohon maaf. Kita anti toxic sekarang, guys, ya. Dari dulu juga sih. Cuman hilaf aja toxic bentar. Udah makan belum? Belum. DA Crystal, guys. DA Crystal, dia ambil. Oke, kita ambil golden stuff atau anti regen aja. Ngopi lah, kalau ngopi udah, makan belum. Maaf bang, cuma like, nggak bisa donasi. Santai Uchiha Sasuke, santai. Dukungan kalian tuh nggak perlu harus dalam bentuk duit, guys, ya. Like aja udah penting banget. 50 ribu dari Arul Guns, thank you bro Arul lagi. Thank you broku. Have a nice day ya bro ya. Thank you bro. Dukungannya bro ya, benar-benar helpful. By the way guys, gue masih belum tahu mau ke arah mana nih, guys. DA enggak, kita udah kalah crystal soalnya sama orang. Jadi kalau kita main DA, kita nyari penyakit. Jadi antara Freya, Franco, atau Assassin nih, guys, jadinya, guys, paling. Wrestler, apa? Summoner kita belum dapat ya. Kalian enggak bang? Enggak, Ervan, santai. Bang, go footin aku dong, busen. Next update, item sepatu hilang ya bang, betul sekali. Betul. Ambil ya. Jawabnya guys, bisa wrestler assassin, bisa yang lain-lain juga. Kita lihat aja kemana guys. Enggak. Anjir, mention dikasih terus loh guys. Magenya dikasih terus. Oh gila coy, baik banget coy. Sebel gue liatnya coy. Ini guys ya, gini aja ya. Tiga assassin. Assassin ada yang main gak selain gue? Belum ada kan? Kalau begini, kita boleh buang-buang ini guys, yang kita gak mau. Demi duit ya. Demi jaga interest kita dulu guys. Ujung-ujung balik ke assassin guys ya, karena dapetnya begitu. Selain mid, siapanya assassin soalnya. Jadi ya udah nggak apa-apa. Coba Freya assassin, semoga dapat assassin crystal ya, whoever I am ya. Kalau dapat kita coba nih. Kalau dapat kita coba. Kenapa di channel sebelah ada Yuzong bang? Nanti itu namanya private server, bukan private server. Itu namanya advanced server. Jadi untuk server untuk testing sebelum sebuah update tuh dikeluarkan secara resmi di game. Jadi mereka buat nyoba-nyoba, buat nyari bug segala macam guys. Bro, lu ikut turnamen IOS nggak? Nggak, makanya nggak masuk final. Kemarin gue bikin statementnya, kayak aku nggak masuk final IOS guys. Padahal ngikut aja nggak ya. Cuman mau masuk. Husklaw plus Mirror Device, Husklaw-nya dikasih ke Cyber guys. Hari-hari assassin ya jadinya ya. Assassin mulu dikasihnya guys. Wow, this is not bad actually. So, gonna put this. And ini dulu lah guys, gak apa-apa. Karena empire-nya banyak tuh jadinya tuh. Agresifnya lebih dapet di match ini sih daripada match sebelumnya guys. Meskipun itemnya gak terlalu dapet ya. Aduh, mage terus, gas terus aja. Let's go bro. Minimal kita ketolong ada weapon master lah di sini guys. Kalian lihat cybernya, lifestyle-nya pasti kenceng banget tuh.
Angkat bang, sikat bang. Update berikutnya yang hilang apa aja? Summoner semua hilang kecuali Zaz. Zaznya ganti role guys. Zaznya jadi shapeshifter. Ya elah. Naikin ini gak ya? Gue pengen pakai ini dah. Mending double gashin by the way daripada double lens. Patu mana di sana ya? Oke okay guys, nggak masalah guys. Prey assassin GG bang, iya sih, tahu sih, cuma belum dapat kristalnya aja ya. Kalau dapat sih gue bawa guys. Apalagi kita udah punya Franco nih, enak kan? Nanti itu berarti tinggal gantiin Martis Freya-nya kalau udah bintang 2 plus ada assassin kristal. Gila coy, ini Franco-nya nyari duit banget. Mata duitan coy. Freya-nya dia pakai item nggak pakai item aja udah susah banget gue kalahinnya. Tapi ada Saber sih, Saber bisa ngangkat sih guys. Saber bisa ngangkat sih. Saber bisa angkat, angkat. Ini gunanya Saber guys. Zap, zap, zap. Tanpa Saber nggak keangkat tuh Freya-nya barusan. Kalau tanpa Saber nggak bisa guys kayak begitu tadi ya. 5 gold lumayan. Lancelot, Nata, Sele. Nah, Gashin lagi. Ini naik, oke. Okay. Gashin udah naik. Natalia aja guys kita masukin ya. Ada yang match nggak selain dia tadi? Satu orang doang ya. Ada lagi ya. Kita masih kurang sebiji assassin ya. Apa? Udah bisa 6 guys. Udah bisa full team loh. Tinggal masukin Selena Karina. Nice, 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 nice. Gak nyadar tadi ya. Bener gak sih? Bener kan? Udah bisa kan? Selena Karina masuk 6 ya. Karena mereka belum masuk. Bisa, bisa, bisa guys. Let's go ya. Kalau bisa dapat assassin crystal berarti makin bagus di sini guys. Freya-nya bisa masuk tuh. Halo bang, halo. Assassin tanpa Gashin dan Lancelot bisa aja. Cuman sekarang karena keburu udah bintang 2 agak sayang kalau gua belok ke arah sana ya. Jadi biarin dulu ya. Request Freya Assassin. Semoga Assassin Crystal dulu guys. Kalau nggak ada Assassin Crystal nggak mungkin bisa main Freya Assassin guys. Nggak ada guys, nggak ada Assassin Crystal. Jadi paling di sini gua antara ambil item sih kayaknya udah nggak mungkin dapet tuh DHS sama Anti Dragon kayaknya nggak mungkin dapet. Jadi paling ambil link sih gue guys. Gue ambil link sih. Kenapa gue ambil link? Karena Empire Crystal bakalan nanggung. Kita nggak punya Assassin Crystal. Gue baru bakal ambil Empire Crystal kalau gue punya Assassin Crystal. Oke ya. Nata masuk, naikin level, link masuk, Karina masuk. Ini bisa kan? 6 kan ya. Terus yang gue bohong siapa? Martis gue bohong dulu. 6 Assassin, ini taruh depan, sisanya begini. Natanya bisa gua ini sebenarnya. Freya gua buang dulu deh guys, nggak ada assassin crystal sampai titik ini terlalu beresiko kalau gua keep. Mendingan gua buat interest aja. So the rest would be tergantung hasil dari sini aja ya. Kita lihat aja dulu guys. Ini lumayan dapat agresifnya kita main sini guys ya, makanya. Win streaknya bisa jalan. Assassin tuh intinya di sana guys. Kamus ya, pengganti Freya-nya udah ada. Tinggal nunggu naik level 9 aja atau dapat Assassin Crystal untuk aktifin 3 WM plus Abyss guys. Alucard-nya mana by the way ya? Dan sampai kita dikecretin match lagi ya ini ya. Shower namanya, Shower. Don't forget to take a shower. Everything will come to an end. Oh, ini oke sih. Ini oke banget guys. Jadi kita bakalan naikin level. Gua bakalan kasih dia item. Biarin dia ngegas aja di sini ya. Kita berikan yang terbaik, guys. Tapi posisi barang gua ubah biar orang enggak dapat duit banyak tuh. Thumbnail lu ngeri amat. Kenapa ngeri, Enzor? Sampai solo, halo. Nonton live rack ini gua jadi ngeri anjing. Jangan bikin-bikin hoax, anjay. Kukira live gua live abal-abal apa? Follow hadir, halo. Lumayan guys ya. Lumayan nih. Nanti tinggal nunggu kapan Franco-nya gua buang aja. Kenapa Alucard-nya nggak mau dimasukin, bang? Biar masuk magic defense-nya. Ya karena yang main magi cuma satu dan itu pun udah tusun dia, guys, barusan. Jadi santuy aja kalau kayak gitu posisinya. Alucard tuh udah jadi apa ya? Jadi ketidakharusan lah jadinya.
tidak menjadi keharusan. Gua ngomong apa sih? Susah banget gua ngomongnya. Tapi ada main match enggak sih masih? Ada dikit-dikit damage match masih ada lah ya. Daripada Franco ya udah gini aja. Pencet duit kita 20 dapat interest lagi, guys. Untungnya double. Alokar masuk mode serial fight aktif buat kayak ada aurora di Northern Vale gitu lumayan lah ya. Biar damage-nya jadi enggak berasa karena areanya lumayan gede kan. Another Empire Crystal. Sama BOD, nice banget BOD, tapi gue belum tahu mau ambil crystal apa enggak, guys. Kalau Empire Crystal enggak sih, guys. Endgame-nya agak jauh sih. Cash naik lagi. Link lagi ya. Mirror dulu aja enggak apa-apa, kali-kali aja kita mau naikin kemana gitu kan. Garcian kasih sepatu mana? Sepatu mana? Mana? Mana janji manismu? Pagi semuanya. Udah berapa game? Ini baru game kedua, bro. Halo Banyuwangi. Iya bang, ada kok streamer lain yang nampilin video rekaman. Tapi tidak di channel ini, mohon maaf. Wah! Mati gua guys sama Zeroko. Hajar terus bang, sampai mampu. Siap. Maaf bro, soalnya komen gue gak dibaca, kelihatan gak live. Komen yang gak kebaca banyak bro. Ini viewer kita 1300 di YouTube, 2400 di Facebook. 3700 orang yang nonton. Kalau yang komen, katakan berapa ya? 10% aja gitu ya. Berarti berapa tuh guys? Kalau yang komen 10% berarti 370 komen ya. Kalau ke skip 1 atau 10. Wajar guys ya, mohon maaf ya. Mohon maaf, bukan sengaja ngacangin nih. Makin apa deh guys? Sudah saatnya guys. Sudah saatnya guys. Halo bang, halo Daddy, welcome. Terpaksa harus naikin guys. Ini orangnya main elf guys. Dia bercanda guys. Lawan Father of Elf main elf dia guys. Waduh. Waduh, kita beri guys ya, kita beri dia. Nah. Dia nggak tahu banget kalau gue sebenarnya suka sama elf guys. Father of elf guys, tentang pakai elf guys, luar biasa loh. What? Johnsonnya menarik banget cok. Kita bisa dapat slot abis ini ya. Ah. Zero cool guys. Aduh, hanya Geraldine lagi lawannya guys. Kan aku jadi nggak fokus. Kayaknya sebelah kanan ya. Taruh sini aja deh. Ah, no, Anya Geraldine ya? Lawan Anya Geraldine, anjay. Aduh, Freya-nya sadis, coy. Nggak tahu nih bisa menang apa nggak. Nggak tahu, guys, bisa menang apa nggak ya. Terus doain aja, guys. Kalian lihat Moskov-nya, coy. Dia dapet itemnya enak banget gara-gara gue pakai beginian. Nggak bisa sih ini, guys. Gimana cara? Harusnya gue kasih item kenapa gitu kali ya. Ih, mati lo Freya-nya, cuy. Wah, Link-nya sih MVP sih, guys. Wah gila sih. Aduh, gua jadi gak dapet slot ya. Oh dia ambil cakar guys, kita ambil slot buat defense guys ya, buat defense nih. Gua menang aja lawan Anya Geraldine coy. Gue menang lawan Anya Geraldine coy, gila lu coy. Gila lu men. Anya Geraldine guys. Gila lo, Link gue MVP lo barusan. Ke double Link. Jangan deh guys, gue masukin Johnson dulu deh guys sementara ya. Kayaknya masih punya satu kesempatan deh kita. Dua-duanya lawan gue guys, aduh serem ini. Oh kok gue, oh iya. Oh tadi gue ketemu ini padahal ya. Tadi kayaknya gue ketemu mirrornya Anya Geraldine, gak ada yang mati, kenapa sekarang gue malah jadi ketemu Zero Cool? Apa karena Fatbox ya? Jadi urutannya berubah lagi gara-gara abis Fatbox guys. Wah, Anya Geraldine catchrate sama gue guys! Wah, gue bentar lagi di catchrate sama fans-fansnya Anya Geraldine nih guys. Dicari gue guys. Mohon maaf. Mohon maaf guys ya, mohon maaf kalau kalian fansnya dia. Mohon maaf.
My swordsmanship is as nothing. One fable blood is more than an eye. Don't know myself either. You don't wanna bang with me. 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 Wah, Freya-nya galak sih guys, pakai perisai-perisai segala gitu ya. Double link menang dua guys. Oh my god, I love assassin. I love assassin. I love assassin. Retakan bamba. That's it bro. Menang bro. Yes guys, mantap guys. Kita berhasil memenangkan pertarungan barusan dengan cukup baik ya. Let's go, reload dulu biar enggak nge-lag. Yang nanya, kenapa bang mesti reload dulu bang habis main bang? Kalau masih nanya, pantatnya bisulan ya guys ya. Kalau masih nanya, pantatnya bisulan. By the way, kalau kalian mau, kalian bisa follow akun gue guys ya, si Alvin YouTube ini kalian bisa follow. Ya. Bisa follow. Karena sekarang gue mulai aktifin in-game stream lagi, jadi kalau gue lagi nge-live streaming dan main, kalian bisa nonton, guys. Gak usah sosokan di Inggris-Inggrisin, bang. Gue biasanya udah begitu. Ini cara ngomong gue normal, bukan sosokan. Wah, ini sih, si Envy Full ini langsung bisulan sih nanti siang sih. Kini pibing mesti rilik dili ibis min. Kenapa reload biar cheatnya yang beef? Bisa jadi ya. Oke. Sampai lo kenang ya bang, lumayan. Kenapa Remy terus bang? Karena kita lagi gak main capsa, jadi mainnya Remy. Nanti keluar hero baru guys ya, commander baru nanti keluar tuh, capsa namanya guys. Lawannya Remy. Gue lagi hoki ngerollnya di awal, by the way, dari tadi, guys. Dapat mulu. Bisa elf assassin kah di awal-awal begini kita lihatnya. Tapi kalau ini lebih ke mage, guys, kalau gue lihat. Jadi gue bakalan buang ini aja. Kita keep ini. Just for now, ya. For now aja ya ini, guys, ya. Ada dua... Kita bisa ke mage, bisa ke elf, bisa ke assassin, bisa ke dengan altar. Belum tahu ininya guys. Jangan nanya mau main apa guys, karena kita main apa selalu sedapatnya guys. Jadi jangan dipaksain. Kalau kalian maksain, jadi faktor hoki nanti. Karena kalian ini udah ke satu build gitu loh. Jangan dipaksain guys. Ini paksain tuh nggak enak guys. Dilemesin aja yang enak guys. Let's go ya. Hahaha. Assassin udah enggak. Ambil ini. Guys ya. Ini cakep sih guys. Bener-bener ini cakep sih kalau gue bilang. Ini cakep banget sih guys. Kalian ini cakep banget sih guys. Gila loh. Esme 2 biji di awal guys. Waduh musuhnya tepat banget main di sebelah kanan. Dan lagi main lustrik sepertinya. Kita harus bersyukur guys ya dikasih mage ya. Kadang-kadang mage itu susah keluar. Kadang-kadang mage itu susah. Anjir ini mouse scope-nya gila banget sih. Bisa ya dia main kanan ya. Jarang-jarang loh orang main Benny sebelah kanan. Apa dia udah ngecek kali orang kebaikan main sebelah kanan. Listen, it is the sound of the wind. Oh, oke. Okay. Let's go ya, guys. Gua ngecek dulu, guys, yang main Benny berapa orang? Oke. Okay. Ipung, Agus sama Aura ya. Ipung main kiri, Agus main mana, guys? Main kanan juga. Agus yang tadi ya? Agus yang tadi. Berarti satu lagi siapa, guys? Would you like to have a drink with me?
Tapi main kanan kayaknya aman sih, cuma satu biji doang tadi yang main di kanan Benny-nya. Masih kalah guys, sayang sekali. Agak maksa ya, ini agak maksa. Langsung full L, full mid soalnya. Cuma 3 gol pula cu, pelit banget cu. Ini early gamenya agak rusak nih kita guys. Level 5 aja masih kalah ya. Sabar guys. Maaf bang, ketinggalan live-nya. Santai Fabil. Bang, kenapa kulkas harus dimasukin es batu bang? Padahal udah dingin. Biar kau senang aja. Ini kenapa wrestler lagi ya lawannya ya? Mohon maaf. Oke, masih menang guys. Interestnya full. Bang, poin lu ngebug masalah monster pertama, poin lu 93. Itu skillnya Remy 3 ya. Jual ginjal. Combo yang OP apa bang? Summoner. Summoner lagi OP banget, makanya besok di remove. Besok Erudisio juga hilang guys. Nangis ya, gak ada Erudisio guys ya. Dapat Aipo guys. Takar lumayan soalnya buat Esmeralda guys. Esmeralda itu tuh super fleksibel. Mau jadi hitter serangan biasa bisa, jadi tanker bisa, jadi mage bisa, jadi cowok bisa, cewek bisa ya. Semoga susun kau bang. Jangan dong. Gue baru juara satu sekali coy hari ini coy. Wah. Jangan jahat-jahat gitu, kenapa sih kalian doainnya guys? Boleh gak guys? Gak usah jahat-jahat gitu doainnya guys. Carmilla. SM-nya bintang 2 tuh guys, dikasih dari cakar, concentrated energy plus glowing wand, lumayan guys, langsung glowing mukanya ya, kayak pakai skincare SK3. By the way guys, ya gue mau cerita dikit guys, semalam gue nonton film Indo yang main Jessica Mila guys, kalau nggak salah ya. Jessica Mila bukan sih? Pokoknya judulnya tuh Jessica Mila bukan sih? Ya Jessica Mila kalau nggak salah ya, judulnya Imperfect guys, itu bagus loh. Buat kalian yang pengen belajar lebih sayang sama diri kalian sendiri, gue rekomen film itu sih. Masukin aja guys satu lagi kayak begini ya. Tapi kayaknya gue bakal taruh depan deh buat nemenin Esmeralda aja, biar Esmeralda gak beban sendiri guys. Udah pada nonton ya? Gue nontonnya di Netflix soalnya. Gue nonton di Netflix. Bagus ya. Pada itu tuh film yang menceritakan guys ya, meskipun orang udah sempurna pun, orang yang kelihatan sempurna, kelihatan kayak di sosial media tuh wah followernya banyak gitu kan. Misalnya cerita tentang adeknya misalnya gue sudah dikit ya. Tetap aja guys, apa ya? Intinya semua orang tuh mau lu jelek, mau lu cakep, gimana semua orang tuh punya insecure-nya guys. Jadi gimana cara lu berdamai sama diri lu sendiri aja yang penting. Jadi jangan pikir cuma orang yang jelek doang gitu. Orang yang cakep juga bisa insecure. Gitu guys ya. Bagus sih. In a way tuh bikin gua happy gitu loh. Bisa nonton itu gua rasa kayak, bener ya gitu. Intinya gitu sih. Jadi kayak menurut gua kalian harus nonton sih guys. Bagus lah ceritanya. Judulnya Imperfect. Apakah abang sudah berdamai sama diri sendiri? Lagi belajar lah. Lagi belajar. Gua pengennya sih berdamai sih guys, tapi dikasih item visi guys. Nggak jadi damai nih kalau kayak begini nih. Nggak jadi damai gua guys kalau kayak begini caranya. Paling... gua udah ambil cakar dikasih beginian lagi, mati gua guys. BOD, okay, BOD. Ini gua kasih ke siapa guys? Sabar. Ini gua kasih ke Cangka dulu aja deh. BOD kasih ke ini.
Gue pengennya berdamai sih guys sama diri gue sendiri, tapi dapetnya begini. Ada Valir ya. Gue nonton di Netflix guys. Buat kalian yang pengen tahu, gue nontonnya di Netflix. Nah, masa di website yang banyak huruf silang-silangnya kan nggak ada guys, di sana nggak ada. No one is more sincere than Cecile. Suka-suka lo, bucin. Yes! Sicilian, Sicilian, taratiri taratu. Resume please. Resumenya pakai BOD guys. Kalian lihat damage-nya guys. 14k guys. Bercanda kalian guys. Resume pakai BOD 18k coy. GG coy. Ini gua langsung 4 elementalis sih guys. Si N Blue langsung ya. Fear rises. Would you like to have a drink with me? No, 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 nobody knows. None more lah. Hey, Bambang, gua gantiin siapa nih? Okay, guys. Abis ini gua cabut Valir juga ya. Kita 6 mates abis ini. None more. Nobody knows. Kalah nih gua guys, cuman ini guys. Aduh, naikin level 8 gak ya? 44. 44 kalau gua kurangin masih di bawah, masih di atas yang 35 sama 27, jadi jangan. Bang, kenapa kalau beli hero di akhir waktu? Biar interestnya udah kecatat dulu guys. Gila lo, gue gak dapet item magic guys di match ini guys. Hero-nya juga kayak beginian. Aduh, diambil pula cu. Gue mau ambil apa itu, gak ada yang bisa gue pakai guys. Aduh gila, ini match ini kita gak dapet item mage guys. Kalah ini gue tusun guys. Ini kita tusun banget. Kita lagi main mage tapi gak dapet item mage sama sekali ya. Ini mati gue guys, mati banget, mati gue. Oke, ini Alice gak jadi. Wah, ini sih mati banget gua guys. Kayak begini guys mainnya. Mati banget gua cuy. Mati banget gua cuy. Ini udah boleh jual nih. Mati gua cuy, itemnya kayak begini sih. Cakar BOD ya. Cakar BOD plus nggak dapat item lagi di event box kedua. Wah, ini sih mau main apa kita guys? Apa yang bisa kuharapkan guys? Ya damage dari match-nya sih jadi sih lumayan, cuma tetap aja ya, canggih bawa critical buat apa guys? Wah, genius sih gameplay match ini sih guys. Mati sih gua guys. Cakep banget ini. Capalah gua guys. Carmilla naik. Oh ini ya udah ya. Sudah saatnya guys. Aurora hadir. Ambil Aurora, masukin, gantiin Odette dulu bisa. Ini untuk sementara guys ya, karena canggahnya masih bintang 2, jadi gue masih mau keep dulu. Wah ini sih kacau sih guys. Ada yang main match gak sih selain gue? Oh banyak main match tentunya. Bisa gue kasih cakar ke sini. Esmeralda masih pegang yang harusnya dia pegang. Sisanya kita berdoa saja guys ya. Kita panjatkan doa. Wah gila sih guys, gak bisa sih ini. Mati sih gue sih. Ini selesai coy, hidup gue coy. Itemnya kayak begini coy. Main apaan ini coy. Kita ganti Odette nanti ya. Bintang 2 nya ini masih sharing dulu. Masih rebutan hero-hero nya. Masukin hero bintang 2, hero bintang 1 nya belakangan aja.
Kita lihat aja guys bisa dapat apa ya. Selamat pagi semuanya, 2300 di Facebook, 1400 di YouTube. Apa kabar semuanya guys? Gua harap kalian happy-happy semua, baik-baik semua ya. So, yep. Aurora Sicilian, bagus. Makin banyak yang tipis-tipis hero-nya. Ini jual dulu, nanti kita ambil. Ini hero-hero yang krusial buat naik bintang 2 semua guys. Odette, Aurora, Cecil gitu kan. Apakah makin di buff? Enggak. Kalau match ini sebenarnya secara survivability gue lumayan suka, tapi nggak suka itemnya aja guys. Nggak suka itemnya aja di match ini. Kacau banget itemnya guys. Clone aja nggak dikasih guys. Nih guys, kan lihat guys. Tolong lihat guys. Kita nggak dikasih guys ya, mohon maaf. Nggak dikasih guys, mohon maaf. Kacau banget coy. Wah ini ngajak berantem sih guys. Kita udah nggak dikasih clone, dikasihnya nanggung kayak begini. Dikentangin gue. Nggak mau. Nggak mau gue, nggak mau. Odette naik, gantiin ini dulu. Dikentangin gue anjay. Super kentang anjay. Ini kacau banget coy. Clone nggak dikasih, item magic nggak dikasih. Wow. Good job Munton. Resmi guys ya. Catat guys, hari ini tanggal berapa guys? 12 Juli. 12 Juli jam 9.58 guys. Munton benci gua guys. Terbukti guys, secara klinis. Terbukti gengs. Gila sih guys. Aduh. Tak ada obat. Tak ada obat. All in guys ya. All in udah di saat-saat kayak begini guys. Sudah gak ada harapan lagi. Cuk. Berantem ya cuk. Gatot gue ambil. Dilepas lagi kayak. Kayak dikasih. Nih cicipin. Sorry bukan buat lo gitu. Kayak gitu guys. Dikerjain gue sama Munton macam ini cuy. Cakar gue kasih Aurora aja guys. Kasih Odette aja. Minimal dia kalau dikasih HP lebih berguna daripada di Aurora guys. Oke. Okay. Lo. Ini orang main Orton Velma aja coy, GG banget ya. Kak Ipung. Ya gue harus pindah posisi deh guys. Kayaknya ya. Feeling gue sih gue harus pindah posisi di sini. Lelah gue guys. Kayak begini mainnya. Lihat sini. Apakah ini gak jadi tusun? Masih tusun sih. Ini masih di showdown. Jadi gue masih mau hemat duit sedikit. Sedikit aja. Dikit aja please. Please. Agus. Agus ini main kanan tadi sih. Oh sekarang dia udah formasi tengah-tengah gak jelas guys ya. Ada Freya elf di sini. Wah dia main elf Freya cuy. GG banget. Ditampol sama Freyanya. Langsung nyetrum coy. Oh dia udah 6mm ya? Si Agus. Oh pantes. Agus! Ini masuk masa-masa endgame guys ya. Kalau udah masuk endgame, kita udah bodo amat sebenarnya guys. Ya masih juara 3 guys, lumayan ya. Nggak dapet item aja juara 3 loh guys. Masih hoki kita guys. Bisa buka slot atau item. Aduh gue jadi galau! Slot aja. Padahal kalau gue ambil concentrate, enggak sih, concentrated energy nggak bakal bikin gue menang sih guys. Harusnya nggak bikin gue menang sih. 5 gold lumayan. Mino ya. Kak Ipung main. Oke, ngehook kiri bawah. Keepernya dia siapa sih? Oh dia main 6W4 abyss coy. Oke, masih oke guys. Living freely is one of life's basic principles. Semoga masih survive sih guys. Dia 6WM sih masih bisa sih harusnya gua handle. Harusnya masih bisa sih. Tapi dia 4 abyss-nya yang gua bingung. Agus serem guys. Uh-oh.
Serem banget sih Agus cuy. Dikebuk sama V-nya gak baik modal gue. Dia main kiri pula ya. Belas. Mesti jual seberapa banyak gua biar bisa masuk. Gak bisa guys, mending nyari hero aja deh. Try to keep up. Death you can is nothing. Don't be lazy, Leo. Run. Kalau bisa menang sih jago banget gua guys. Sumpah kalau bisa menang sih gua luar biasa sih. Anjay, anjay Marksman Crystal plus Elf Crystal cuy. Si Agus ini gak punya akhlak guys. Gak mungkin menang gua udah. Tiba-tiba muncul MM Crystal guys. Aduh, juara 2 lagi ya. Gila, kita Wiro Sableng guys. Juara 2, juara 1, juara 2. Gila. Gila ya. Dia udah 4 Abyss plus Irithel. 4 Abyss Irithel tuh 4 Abyss tuh kuatnya di sana guys. 4 Abyss tuh kuatnya di sana. Armornya udah di ignore semua, lalu Irithel minusin lagi 70. Benar tuh, kayak gitu ya. Akos, Akos. Tadi udah mau pisah, mau nggak pisah, udah sama aja bohong guys. Udah nggak bisa. Udah nggak bisa guys. Aduh, nyisir dulu kan. Mana kayak cerekan gue ya? Kayak cerekan gue hilang lo guys. Oh ada di sini di dalam dia ngumpet guys. Kenapa sih orang main Benny semua? Hah? Kenapa sih main Benny semua? Gua dong main Remy konsisten. Masih konsisten sejauh ini ya. Konsisten tusun sih 2 hari yang lalu. Kenapa semua orang main Benny sekarang guys? Siapa sih yang ngajarin guys? Gue bingung. Roller Gaming ya? Seinget gue roller Gaming. Lo Roller Gaming! Roller Gaming ya, Roller Gaming. Main low streak ya? Bener juga sih. Aku dong dari awal meeting pakai Harper, asik. Harper cuy. Harper tuh sebenarnya yang skill perisai lumayan tuh guys. Gue lagi hoki banget dari tadi sebenarnya role-nya. Oh! And I will always too soon. Philippines number one, mantap. Ya gak semangat Bang Alvin, kenapa gak semangat? Let's go ya guys. Kelemahan 6DA apa bang? Bingung sih. Biajar pakai MM juga bisa. 6MM juga gak rata kok. Cuma DA tuh lumayan stabil lah kalau udah jadi lah. Let me hear your voice. Sabar ya guys. Sabar ya. Sabar ya. Mohon maaf nih. Benny 2 kenapa main loser ya guys ya? Gue bingung lah. Enak sih dia kalau Benny 2 main loser itu kalahnya gak tebel guys. Kalahnya tipis-tipis aja. Assassin lagi nih seriusan. Gua dikasih Lancelot 3 biji di awal guys. Masa gua inin? Masa gua sia-siakan guys? Kan susah kalau gua sudah menyesal dan mencari kembali udah enggak ada nanti guys. Seriusan nih dapat beginian lagi. Assassin lagi. Lumayan sering ya ada Assassin ya hari ini ya. Bentar lagi mulai tuh Bambang tuh. Lu mah bisanya assassin doang bang. Buset. Waduh. Lancelot pakai Empire. Arit ratakan. Jebret, nice. Ya leh, damage Lancelotnya mantep banget guys.
sama damage diginya juga mantep sih, cuma digi tuh kekurangannya kelamaan muternya guys. Kalau muternya lebih cepet dikit enak tuh. Sore bang, suka-suka lu ya. Pasti summoner nih. Gila udah nebak summoner dong. Saking seringnya gua main summoner ya. Guys, kalian tuh harus mengucapkan syukur summoner masih ada di sisi kalian guys. Besok hilang dia guys. Nah ini baru. Ini baru KK. DA nya masih pengen gua keep. Lolita, Tigreal, anjay. Kok begini sih guys? Pergi posisinya. Assassin lagi ngomong ini guys. Assassin yang akan pakai summoner ya. Tapi DA nya juga menarik sih. Kali aja dapet DA crystal. Bisa angkat dulu. Wanjay, Carmilla Saber cu. Sikat bro. Yes, 20 gold dapet enters guys. Assassin crystal please. Gak ada BOD, gak ada. Nah, Marksman Crystal maksud gue ya, tadi ya. Gatot dong diambil sama dia dong guys, niat banget. Immortal gue diambil cuy. Oke, minimal masih ada Winter Scepter, oke lah. Bambang mana bang? Ada lagi tidur. Bambang lah tuh. Galau gue guys. Sumpah galau. Slay them all! Ini assassin yang bukan assassin guys ya, tenang aja. Tapi loh coy. Early game-nya enak banget kan, katanya bayi begini guys. Dan selalu bintang 2, gitu kan. Say goodbye to DA, let's go bro. Interceptor-nya masih di sana aja, gak apa-apa ya. My swordsmanship is almost as good looking as I am. Jadi dulu lah guys, nanti aja baru masukin. Abis level, di level 7 aja ya paling ya. Kita masih main pakai ini dulu aja. Pakai Lord dulu aja. Ini si Toru, ini guys udah Assassin 3 tuh ya. Gak masalah. Combo The King bang, kayaknya sih pengen gua jadiin 4 The King sih. Nanti di level 7 Lordnya nanti kita copot guys. Sekarang kita manfaatin dulu nyari duit pakai Lord. Pakai Erudisio Lord gitu kan. Nanti sekali masuk assassin masuk 3. 3 assassin 4 empire nanti guys di level 7. Ya elah. Go on. Sound the horn of victory. No need to be so jealous. I was born for this. Menarik guys. Hari ini udah bintang 2 tuh guys. Mending Tigreal apa Guinevere guys? To the hidden blade, all life is in fortune favors the bold. Assassin udah aktif nih. Erudition masih aktif, 4 empire aktif. Masih cakep ya. Masih cakep banget ya posisinya. Biarin aja dulu ya. Guinevere nggak dulu deh guys.
assassin yang belum masuk ini taruh sini dulu. Haritnya penting soalnya guys, dia bintang 2 dan bisa area damage, jadi buat gua sih nggak jelek-jelek banget. Udah ada Tigreal buat tankernya, jadi oke lah. Dapet link di awal game, oke sih. Tinggal nyari 2 assassin lagi ya, Selena, Karina, Natalia di level 7 lumayan oke lah. Sebiji lagi Bambang, let's go Bambang. My blade. Take a guess. I'll never be your friend. Enjoy your everything. Will come to it. There is no swordsmanship. Gila guys, ini lagi guys. Sudah saatnya ini gua pensiunkan. Let's go ya guys. Enak nih 4 empire nih. Jawabannya bisa. Aduh, jawabannya nggak di lock dong. Dibiarkan bebas berkeliaran dia guys. Tos, yes, pisaunya mantep. Absen go, halo Absen juga Bartolomeus. Kasih naik levelnya cepat bagaimana bang? Duit, pas, jangan inilah, jangan ngasal lah. Maksud gua, perhatiin duit juga. Perhatiin posisi musuh juga. Perhatiin juga lu yang mau lu cari hero bintang berapa gitu. Kalau yang awal-awal lu lewatin kayak gua nih sekarang, gua udah level 7, Saber belum bintang 2, ya udah resiko guys. Risikonya ya begitu, sabernya udah susah mau nyari sekarang. Untungnya masih dapat ya, oke kita di sini. Masukin dulu aja. Belum ada magic defense kan? Kalau saber udah disari di awal, sekarang pasti udah nggak susah tuh. Sekarang udah nggak perlu pusingin lagi guys, karena udah nggak susah. Kalau sekarang nyari saber susah di level 7 guys, chance-nya cuma 20% untuk hero putih. Terus 1 gold. Let's go ya. Let's keep going. Ini gua naikin level aja guys, karena kita mau jaga agresivitas, hero-hero kita udah rata bintang 2. Posisi nomor 2 bisa dapat Natalia kalau mau, atau Link. Link bagus sih guys, kita bisa ambil Link kalau berantem yuk. Ayo berantem, ayo. Empire Crystal nice juga sih guys kalau mau. Apa Nata? Empire Crystal dulu lah. Berarti gue bisa cabut satu. Aduh. There's never a final mission. Udah lagi sini dulu ya, nanggung sih nanggung. Kurang sebiji lagi. Kalau 6 empire gimana ya guys ya? Kita lihat aja nanti ya. Ini yang main assassin kok rame banget ya? Itu bawa 2 orang udah 6 assassin tuh guys. Mantas aja assassinnya seret. Ternyata mereka-mereka ini guys yang ngabisin. Dasar. Gangguin aja kan. Buang Harit nanti aja ya. Belum ada bintang 2 yang untuk gantiin Haritnya guys. Lagian 5 per 6 juga bukan berarti jelek. Dalam artian, you can always do something about it guys. Like anything. Bisa gini ya. Tuh, 5 per 6 empire jelek gak sih guys? Sebenarnya gak jelek gitu loh. Cuma ya udah karena kita butuh tanker, mendingan masukin Argus aja gitu. 6 assassin, 4 empire gitu. Tapi Haritnya tuh sebenarnya gak jelek kalau mau masukin. Kenapa gak jelek? Karena dia tuh juga tetap bisa berkontribusi dengan ngebakar mana lawan. Meskipun 5 per 6 ya. Tapi kalau memang harus milih, mendingan dia atau Argus bisa tahan badan untuk serangan Lord atau Freya, gue mendingan masukin Argus. Value-nya, value di survivability-nya guys. Ngapain bakar mana tapi kalau lu gak bisa survive anyway. So, that's it so far. Gas ini bisa bintang 3 kayaknya match ini ya, semoga aja. Oh, dead dong. Nah, kalau next level gue bisa tuh 6 empire 6 assassin guys, kalau mau. Kalau mau, kalau enggak ya udah guys, santuy. Gue keep dulu aja yang gue bisa ambil.
Ni 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 na na na. Natalia belum ada ya? Bentar guys, gue mikir dulu ya. Buku atau Rose Gold Meteor? Buku aja deh. Benar ku mencintaimu. Your demeanor disappoints me. Masih siapa ya? Masih Saber gitu? Selena aja ya. Gak ada yang main mids kan ya guys ya? Gak ada yang main mids, oke santuy. Wah ini sih nangis sih musuhnya, gak bisa isi mana guys. Linknya kita bakalan loncat-loncat terus ya. Semoga kalau masih hidup. Tapi kayaknya gak bakal hidup lama sih dia guys di mid sini. Tuh guys, lawannya apa nih subur guys? 6mm. Ini kenapa gua gak suka Empire tuh, karena Empire tuh lihat lawan guys, lihat lawan. Kalau lawannya MM, gak guna. Mereka tetap nyerangnya sakit, pedes guys. Banyak nanya, bang, Empire bagusnya pakai pas sama siapa bang? Lebih pentingnya pertanyaannya, lu mau lawan siapa pakai nama Empire? Link Nata, oke. Okay. Nata bakalan gantiin Karina di sini. Oke, okay, gak masalah. Oh, ininya lupa gue pindahin ya. Oke, okay, gak apa-apa guys. Gua clone link, gua kasih helm, kasih interceptor, buku gua kasih ke Gaisen, sepatu mana kasih ke sini aja. Sabar ya guys. Pertanyaannya penting, kalau kalian mau main Empire itu lawannya siapa guys? Kalau lawannya bukan MM masih oke, tapi kalau lawannya MM sebenarnya mendingan Weapon Master guys, lebih enak. Jadi 4 Empire aja cukup gitu loh. Feeling gue juga nanti gue bakal pindahin sini. Cloudy please, gue mesti nyari Cloudy dulu guys. Oke okay, ya. Oke okay, nice. Ini aja guys ya. Ini sementara guys. MM-nya mati loh si Subur. Gila guys, Thamuz-nya guys. Thamuz-nya guys. Mantep banget. Dia kan attack speed-nya cepet tuh. Cakep banget tuh. Menang ya. Kalau dia pengen gua masukin tapi karena masih bintang 1 enggak mau guys. Slot nggak dapet ya, DHS, DHS paling guys ya. Kalau bisa dapet slot sih gue, nice, 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 dikasih slot. Cakep, 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 cakep. Feeling gue sih pakai Weapon Master loh guys. Menurut feeling gue ya, mendingan begini gitu loh guys. Feeling gue sih begitu guys. Jadi ada defense, offense juga jalan gitu. Kalau nggak mau pakai touchman ya udah nggak apa-apa, pakai Gaisen sama aja guys. Ya nggak sih? Setuju nggak guys sama gue guys? Gue sih lumayan yakin sih kayak begini lebih oke sih. Kita perlu survivability juga soalnya buat Link dan juga Natalia-nya guys. Gila Thamuz-nya, gila banget bakar mananya nggak pakai otak cuy. Cakep banget. Double Gaisen, double-nya itu bisa nanti bisa gue gantiin sama Claude kalau mau. Kan double Gaisen sekarang ya, nanti bisa gantiin sama Claude. Sisa Wafa sendiri guys. Claude, link gue skip dulu. Oke, okay. Nata ya. Gaisen minan 3, pas banget guys, pas banget, pas banget. Perfecto ya. Yang dari Thamuz gue pindahin ke ini dulu.
dari tengah-tengah ya. Gatornya sebelah kiri berarti di kanannya kita ya. Ya, gini. 4 per 6 aja guys, tapi ada weapon master, jadi lebih balance lah kalau menurut gua guys. Kalian lihat gatornya gak bisa isi mana guys, gatornya gak bisa isi mana guys, gila ya. See? Kalau gua 6 Empire gak ada survivability-nya guys, gak ada lifesteal-nya, kita gak bisa survive. Tapi dengan kayak begini kita bisa survive, bakar mananya juga lumayan jalan. Assassin kita juga pada gokil-gokil di belakang guys. Jadi lumayan banget. 2-1-2-1 ya, mulai membentuk pola nih. Juara 2, juara 1, juara 2, juara 1. Habis ini juara 8 guys kayaknya. Let's go ya. Bagaimana provider barunya? Belum pasang. Besok kayaknya baru dipasang. Paling kita 2 match lagi guys ya. Termasuk match ini 2 match lagi lah paling. Mentok. Bisa gak ya? Oh gak bisa deh guys. Ini kayaknya last match nih. Gue harus pergi soalnya jam 11 guys. Harus mandi dulu langsung lalu pergi ya. Ada acara keluarga siang ini. Jadi kita bakal live lagi nanti malam. Pada dateng gak ntar malam kalau gue live? Gunanya interest buat apa bang? Gold tambahan. Selebrasi lu mana bang? Finishing, benar juga. Finish him. Bukan finishing, tapi finish him. Finish him. Yeah. Bang, semoga bang tusun. Disingkat jadi. Aduh, let's go guys ya. 6 gol, wah mulai berkurang hoki kita guys. Tapi tidak apa-apa, masih ada Freya, bisa kita korbankan kalau mau. Ada Cho, oke. Freya gue jual dulu guys, demi duit. Karena kita gak ada jaminan main Freya guys ya. Gak ada jaminan harga hari Senin harga naik gak ada guys. Kalau hari Senin harga naik itu Veniros guys soalnya. Sampai jam berapa? Ini ya. Ini last match dulu guys, ada acara keluarga jadi harus cabut abis ini. Nanti malam jam 9:30 atau jam 10 mungkin. Tergantung kondisi guys. Karena lagi banyak turnamen gede, kayak PMWL gitu kan masih banyak kan. Jadi kalau misalkan gue live kebagian juga, kalian pasti milih nonton PMWL lah kebanyakan. Gitu gengs. Alpin apa atuh? The storm is coming. Directions hard to miss. Be a legend, not a myth. It's obnoxious that I'm conscious. Repping on, it's just promise. Summoner awal-awal lumayan hoki. Plus ada Rizio, plus Celestial, guys. Lumayan. Salken, Erwin. Malam bang, malam Monkey. Iya, malam maksud gue mainnya. Kenapa hero taruh sebelah kanan? Karena kebanyakan orang main Benny di kiri. Biar lebih enak aja mancingnya. Where do you think you're going? Knowing is not enough. We must apply. Let's go ya guys. Double Zask. Semoga bisa oke, guys. Doain aja guys. HP-mu apa bang? iPhone 7 Plus. Gi, halo Tigor dan juga Excel, welcome. Sikat bro, ratakan bro, kasih tahu bro. Nah guys, Johnny-nya banyak banget jadi damage bisa masuk 17 ke si Sile ini guys. Apes banget sih dia. Nah 17 damage dari gua bagi-bagi. Dulu aja. We don't know what the future holds for us guys ya. We don't know that. Taruh begini, sekarang buat crowd controlling sedikit. Martis, Kari sama Zilong, oke.
Kalian pasti pusing ya bang, kenapa sih bang hero-nya banyak banget bang? Kolektor apa gimana bang? Ya elah telat banget coy. Aduh assassin guys. Assassin lagi guys. Tapi kita udah assassin 3 match ya kayaknya hari ini. 2 apa 3 match hari ini guys. Jangan lah ya, jangan assassin lagi ya. Jangan assassin dulu ya. Summoner aja ya, mau lagi dikasih ya. Summoner aja, cuma summoner belum tahu mau sama siapa aja guys. Wah mati gua coy. Coy mati coy, haritnya coy. Sakit banget, aduh. Gila, bisa sakit gitu di damage-nya dia. Wah, jilan. Sakit banget, oh valirnya. Assassin-nya bikin nafsu sih guys. Bikin hampir heal off gua anjay. MM Crystal. Ya elah, semua orang mau MM Crystal sekarang aja di awalnya. Critical dulu guys, gak apa-apa. Skin Link beli bang, beli dong, masa gak beli. Gile aja gak beli ya. Gile aja gak beli. Kan gue suka main Link di push rank. Gak tahu kan kalian kan. Bang, mendingan iPhone 7 Plus new apa iPhone 18 second? iPhone 18 second. Mending 18 second. Jauh lebih enak iPhone 18 second. Secara performance jauh lebih oke. Buat main enak tuh. Oke bang, udah berapa match? 4 apa 5 ya? Oh 4. Juara 2 guys, belang-belang. Kayak hidungnya manusia-manusia mesum ya. Belang. Yo, me, it's a beatball. Martis gue gak naik ya, baru nyadar gue. Harus sampai level 7 guys ya. Biar dapat Cecilion dan juga Popol atau Sun. Tapi kalau boleh milih sih milih Popol guys ya. Karena besok di remove guys para summoner. Kita harus ber... Ini nama, apanya, apa nih sebutannya guys? Kita harus gak tau lah gue mau ngomong apa guys. Kita harus perpisahan intinya itu guys sama summoner hari ini guys. Okay. Cloudy kalau bisa bintang 2 di awal tuh OP loh guys damage-nya. Harus menghargai, buset, berbalas budi, bener. Gua kalau bukan karena summoner gak 20 ribu guys, mohon maaf nih. Gak 20 ribu kita kalau gak summoner ya. Kenapa ambil DHS? Karena kita mainnya versi wrestler. Kalau versi Freya kita ambil BOD. Sun. So cold and pale is the moonlight. I'm tired of farming. Let's go fight some enemies. Lumayan terjamin sih guys masa depan kita ini kalau kayak begini. Gua bisa Cloudy bintang 2 di level 8 kita full team bisa jaga win streak sampai babak showdown kayaknya ya kalau gua lihat sih item udah ada, cuma kurang wrestle crystal aja di sini guys. So udah bisa gua gantiin soalnya. Gila karinya sadis banget cuy. Wah, ini tau gitu sih gue masukin Cloud ya tadinya, guys.
Gue kira udah pasti victory ya, tapi karena karinya jadi, lord kita matinya cepet banget barusan tuh. Kurang ajar dia ya. Oke. Okay. Bisa gue gantiin begini guys sebenarnya untuk sekarang. Tuh guys, Lorde, 4 Lord, 4 Celestial. Kalau kayak gini kita bisa kalah di babak kayak begini, itu sih udah nggak ngerti lagi gue. Gue panas nih ceritanya nih, gara-gara musuhnya tadi ngebantai kita ya, barusan. Harusnya kalau kayak gini udah aman guys, damage kita guys. Gila loh ini sih, sumpah guys. Pokinya lagi dapet banget hari ini coy. Ini cakep loh coy. Banget, ini cakepnya pakai banget. Next turn tinggal tambahin siapa nih? Tambahin Guinevere. Jadi ya. Harus tambahin MM satu lagi. Ini belum ada Popol loh guys. Kalau ada Popol ini udah enak banget. Popol udah critical-critical tuh kalau udah yang gua. Brad. Diborong semua coy damage-nya sama Claude. Si Omundun emang beda, buset. Counter-nya wrestler apa bang? Wrestler itu bunuh cepat aja jawhead-nya. Hitter-hitter utamanya dibantai dulu aja. Oke, Starfall Blade bisa dapat nggak ya? Kalau bisa dapat lumayan nih. Lumayan ya, Starfall Blade. Sepatu mana gue pindahin, guys? Sepatu mana pindahin ke Zask? Atau Gatot paling? Don't go away, dam-dam Koopa. Oh, nice. Let's go, bro. Thank you for giving love for Magic Zest. Thank you, bro. You're welcome, bro. Kalau bang baru bangun, langsung lihat abang. Oh, bang Tusun. Bunga bang Tusun. Bang, salam anti Tusun. Guanya belum Tusun nih hari ini. Jangan ini. Yang bikin kaget. Gue bilang, kapan gua Tusun gitu kan. Belum. Hari ini belum. Nanti malam mungkin kita Tusun, guys. Mungkin nanti malam kita Tusun ya. Oke. Gila, Freya-nya banyak banget guys. Gak banyak yang main Freya di sini. Oke, yang main mid banyak ya. Karena banyak yang main mid, kita harus agak tumbuk hero-hero kita ke satu sisi guys. Karena yang dua sisi itu tempat tukar duit. Ini terexpose gitu ya, jangan deh. Gini aja. Tuh, lawannya mage guys. Di meteorin gue bentar lagi. Tiba-tiba keluar, Pao Mingse guys. Pao Ceciwe Aisang. Karinya skin trial bang, enak aja. Gue beli pakai fragment coy. Beli pakai fragment aja bangga ya. Kenceng banget bang ngomongnya. Beli pakai fragment juga. Tereo tereo. Gua mules, pengen kentut. Cloud lagi guys, skip dulu aja. Asal mana bang? Jakarta bro. Mules guys, gua mules guys, gua males. Males lagi, mules. Perut gua sakit guys. Ain't nobody
nobody ever gonna stop you. Put your mind to it, nobody will drop you. All the way to the top, never stop you. Got one life to live, so see it right through. Faster and faster. Padalaya grants us courage. Don't go away, you block my way. Our game isn't over. You block my way. Gila guys, ini match-nya ya, si Jilan 52 ya. Jilan itu guys, pacarnya Milea ya. Yang kadang-kadang suka tuh kayak kangen itu berat, biar aku saja. Enggak begitu guys, itu Jilan guys. There's a crazy rumor that my partner is a beautiful girl. I'm on top of the world. Aduh, jangan ngegas dong, santai aja dong. Aduh, mecet tuh, gatot. Mati. Aduh, Claudia gua kena meteor garden guys ya. Langsung konser Jerian guys sama Vanessa. Nani wang ji zu zu jian ni. Yusemian da yan jing. Mana ada kancing. Ni te sen ying. Mana si anjing. Oh ni te song song kan jian ni te wen ro. 真的有点都不过劲 Jangan kena meteor lagi dong. Nice guys, tusun dia ya. Enggak tusun sih, juara 4 dia. Kasih musik bang, biar seru. Ini udah pakai musik. Ada. Terpaut terjiwa ayah sani. Kau dehnya bisa gua kasih takar. Ada hook guys ya. Ada hook. Harus ngapain Bambang? Karinya gua sini aja deh guys kalau begitu. Ini strategi guys, strategi ya. Ya elah kalau deh gua. Dikasih buku cuy gara-gara lawannya mage. Oke, mati sih dia. Wah, wow, ini serem banget. Oh, enggak deh. Ternyata gue yang menang. Gue kira gue lagi ngeliatin dia, coy. Oke, lawan terakhirnya 6mm ya. Mana ini? Dia main sebelah kanan guys, dia pengen langsung ngeratain hero-hero gua. Rangkonya di sebelah mana? Kanan juga ya? Wah, dipindah ke tengah dong! Yes, sebenernya langsung digebuk sama Claudia kita guys. Di awal-awal jadi mantep banget, langsung banget kita bantai guys. Jangan lupa di like guys. Please guys, di like and that's it. Another victory for us. 2-1, 2-1-1 guys ya, masih lumayan oke buat hari ini. Finish him, that's it buat kita guys di live streaming pagi hari ini. Not bad guys ya, lumayan banget nih bisa dapat juara 1. By the way, nanti jam 12 gue bakal upload konten video baru, jadi jangan lupa dicek dan juga ditonton guys ya. Thank you banget buat kalian yang udah hadir di pagi hari ini. Have a nice Sunday. Dan kita bakal kembali live streaming lagi nanti malam sekitar jam 9, jam 10. Jam 10 mungkin hari ini guys untuk malamnya. So, I will see you guys later in the next live streaming dan juga di konten gue. Thank you banget buat kalian yang udah hadir. Di sini gue pamit undur diri guys. Thank you.
negativity and rejected. I got my mind blind to rejection, so I'll be just fine. Don't be wasting any time with discretion. I run this campaign like I'm running an election. I pop this champagne like we're not in a recession. I feel no damn pain, I'm ibuprofen is a blessing. Feel it pumping through my veins, got me feeling like I'm flexing, yeah. I'm in motion.